Mirsa, petugas Satlantas Polres Cimahi kembali memberikan pertolongan kepada seorang ibu yang akan melahirkan saat tengah melaksanakan giat one way dari arah Lembang menuju Kota Bandung. Petugas langsung memberikan pengawalan kepada ibu tersebut untuk menerobos kemacetan agar mendapatkan pertolongan dari dokter. Tidak pernah terbayangkan Siti Aminah harus melahirkan putri pertamanya dengan menerobos kemacetan di jalur Lembang Kabupaten Bandung Barat. Setelah mendapatkan pertolongan dari bidan dan dokter, kondisi sang ibu dan bayinya kini dalam keadaan sehat. Normal atau normal? Normal. Alhamdulillah normal. Ini ada rencana udah dikasih nama? Sudah. Siapa yang namanya? Siapa Luna Atayak yang putri. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat saat Brigadir Andri Mulyadi sedang melaksanakan giat one way dari arah Lembang menuju Kota Bandung. Hamil yang terjebak di antrian motor, setelah itu kami berusaha untuk memandu pengawalan ke klinik yang dituju. Peristiwa ibu hamil saat akan melahirkan di tengah kemacetan di Lembang sudah kali kedua terjadi dalam 2 hari berturut-turut. Keduanya berhasil dibawa ke bidan dan rumah sakit berkat kesigapan polisi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.